tentunya untuk tutup usia. Nah itu bagus, kan mas. Nikah kita berdua nanti. Walau keriput di pipi. Bagaimana jika let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Balik lagi di channel kita tercinta Angga Chandra. Happy New Year, selamat tahun baru 2020 dan welcome to 2020 di channel Angga Chandra. Dan semoga tahun ini kita mendapatkan subscriber yang banyak dan selalu konsisten sampai tahun depan dan sampai bertahun-tahun. Amin. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua ataupun mabur-mabur semua yang setia dengan channel ini, setia nontonin channel ini. Kalian tonton dulu sampai habis, oke? Okay? Let's go. Oke, kita coba telepon dulu, Bor. Halo. Halo, Mbak Oci ya? Iya, Mas. Aku udah mau sampai. Aku tunggu di depan ya. Iya, Mas. Ada di sini. Depan kafenya ya? Ya udah, aku tunggu ya. Oke, okay, siap. Mbaknya sendiri atau rame-rame? Sendiri, kenapa emangnya? Oh, enggak apa-apa. Oke, siap. Thank you ya. Oh. Iya. Oke, okay, ya. Mana? Oh, itu dia. Kenapa ya pulang-pulang tuh suka lama gitu ya? Rindu nyampe dong. Mana ya ini kali ya? Wah, Bor. Ini Bor. Terbaik nih. Mabor, terbaik nih Mabor. Benerin dulu. Nah, biar fokus ke dia. Oke. Okay. Halo, Mbak Uci ya? Ah, iya. Eh Mbak, di depan aja Mbak. Di depan aja, ininya basah. Enggak apa-apa. Basah yang kiri, basah, yang kanan. Semuanya basah, kena minuman takutnya. Oh. Ya. Ya, duduk di depan aja ya. Oh, iya. Sorry. Siang, Mas. Halo. Pakai seatbelt-nya ya? Alamatnya sesuai aplikasi ya. Oke, siap. Titiknya juga udah pas. Macet nggak ya? Kira-kira jam segini, Mas? Insya Allah nggak. Semoga nggak ya, Mbak. Ya. Tolong agak cepat aja mungkin soalnya udah ditungguin. Oke. Ini mau kumpul sama teman-teman ya, Mas? Mbak, ini Mas kok. Kok jadi emas ya? Suaranya kali ya mirip cowok, baik yang bilang kayak gitu, ngebas. Oh ya, ngebas ya. Tapi seksi loh. Jadi kayak gimana gitu, serak-serak itu berantakan. Tawa sih Mbak. Lucu ya, makanya saya jadi super taksi online Mbak, karena saya lucu. Apa hubungan ya? Gak ada sih Mas. Gak ada ya, oke siap. Nggak mau ini sih, ada photoshoot. Photoshoot? Aku kayak pernah lihat Mbak deh. Asa sih Mas, dimana? Iya. Hah? Oh, kayaknya Mbak nih, bidadari dalam mimpi aku nih. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu. Begini Mbak, kalau... Kenapa? Nggak, grogi gitu gimana gitu. Kalau gini gitu apaan sih Mas? Nggak tahu, aku kan suka grogi gitu. Udah Mbak, jangan dipandangin terus. Kan Mas lagi ngomong yang pasal kesono. Kayak gini ya gitu. Eta bang. Mbaknya juga lucu loh. Kenapa nggak dagang cilok? Kebetulan udah buka usaha cireng sih Mas. Oh cireng. Cabangnya udah berapa? Cabangnya udah 5. Mau bawa nih Mas? Wah nggak, jangan. Nggak Mas, saya emang... Maksudnya suka ngelawak gitu sih. Maksudnya okay. Kayak nggak okay. Bisa diem juga anaknya. Okay. Cicilan ya? Gak ada kata yang lebih halus. Gak ada yang lebih itu hard sell gitu ya. Tapi tadi pas lihat Mbak dari jauh tuh, aku kayak ini, tiba-tiba mau jadi seorang penulis. Penulis apa Mas? Penulis cerita gitu. Jadi
bikin buku gitu. Kalau Raditya Dika kan bikin buku kan. Nah kalau aku pengen bikin buku juga. Mau tau gak judulnya apa? Buku nikah kita berdua nanti. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan kau yakin. Baru kenal ya udah mau bikin buku nikah aja ya kan. Mau suka nyanyi gak, Mbak? Biar gak sepi nih. Saya angkat telepon dulu. Boleh. Halo. Gue udah otw. Lo di situ udah sama yang lain? Fotografernya? Oh ya udah, nggak macet kan ya Mas ya? Enggak dong. Nggak macet ya. Paling setengah jam nyampe nggak? Nyampe dong. Setengah jam kok udah nyampe? Nyampe setengah jam. Oke, ya bye bye. Kenapa Mas tadi? Enggak Mbak, nggak jadi. Nggak jadi. Oh enggak. Mas suka ini nggak sih dengar musik biar kita biar nggak sepi banget? Kayaknya nyalain radio aja sih, emang sepi banget sih Mas tadi. Iya dari tadi ya, daripada ada orang ketiga nanti Mbak, bahaya kan? Oh Mas ngeliat saya di orang ketiga kali ya? Apa tuh? Nggak jadi ini Mas. Apaan sih? Nggak nyambungnya sih ini. Tapi emang penyakit orang cantik tuh emang gitu ya, rada-rada sengklek gimana gitu? Bukan, nggak kan tadi Mas bilang pernah lihat saya di mana? Kan Mas jawabnya mimpi, saya kira Mas bercanda soalnya saya kemarin sempat ada. Iya itu kayaknya orang ketiga. Iya orang ketiga. Apa sih? Kita ngobrol apa sih? Nggak tahu Mas. Pengen yes ya. Lagu apa? Suka lagu apa? Lagi galau, seneng, gembira? Radio aja kalau nggak. Jangan radio dong. Kita minus one aja. Aku kebetulan aku bisa nyanyi. Oh gitu. Ya, ini termasuk servis aku terhadap semua yang aku ini antar. Tetesan air mata jatuh lagi. Wow ye. Boleh. Aku apa nih? Terserah Mas aja. Terserah aku. Oke, kamu siap dengar ya. Ini lagu terkenal nih, Mbak. Mbak, ih, Mbak harus tahu lagu apa? Ini. Lagunya Judika ya? Bukan dong, Judika aja kalah nih pakai ini. Kalau lagu ini ngomong apa sih gua? Judulnya Sampai Tutup Usia, Mbak. Serem banget, Mas. Ini Sampai Tutup Usia. Oke. Serem ya lagunya. Suwe ya. Masa lucu banget, Mbak. Lalu, nggak mau ikut stand up komedi Mas? Nggak, mana ya ini lagunya ya? Oh ini nih, belum pernah dengar soalnya judulnya. Harus dengar. Ini lagu terbaik. Kamu tercipta olehnya untuk selalu cintai aku. Ini lagu siapa Mas? Lagu orang terkenal. Genggam gerak tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Aku tercipta olehnya untuk lalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagia. Kayaknya kebalik ya. Saya gak tahu. Sampai aku tutup usia. Nah, itu bagus, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Gimana suara saya Mbak? Bagus lagi dong Mas. Apa? Sorry, Mas. Kamu tercipta olehnya. Jangan tutupin Mas. Saya malu. Gak apa-apa. Untuk selalu aku cintai. Udah dong. Genggam erat. Nanti kamu kena ini dong, kena hak cipta loh. Langsung itu saya minta bayaran loh. Asik. Kayaknya apa Mas saya tag Mas. Nanti ya. Sampai aku tutup usia,
Kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Ngapain tuh? Walau keriput di pipimu terlihat, tak kau goyahkan cintaku yang begitu kuat. Udah tau belum sama lagu? Belum. Nah, ini lagunya Angga Chandra sampai tutup usia. Ini, iya, orangnya keren banget ini. Angga Chandra. Oh iya mbak, tadi dari tadi tuh aku kebayang-bayang nama mbak tuh cocoknya Ida tuh. Ida mas? Emangnya Ida? Itu guru IPS saya loh di SMP. Bisa ingat ya, kamu ingetnya bagus itu ya? Bagus, kan saya baru lulus SMA 3 tahun lalu. Oh, oke. Okay. Soalnya kalau Ida tuh kamu cocok banget. Kenapa kayak Ida? Ida dari Tak Bersayap maksudnya. Aku lelah ku terbiasa. Udah actingnya. Keren gila. Apa tuh guru dari tadi? Ya Allah, guru main makan ya Allah. Mabar. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ada artis kena prestasi online, tuh actingnya bagus ya. Astagfirullah. Tapi dari awal juga gue udah pengen kenal. Jadi ceritanya, kita udah kontek-kontekan by Instagram, bener gak Ci ya? Betul. Kita mau kolaborasi, kolaborasi apa nih ya? Gimana caranya kalau artis masuk ke dalam prestasi online? Itu kan sesuatu yang sangat mustahil banget. Ya udah aku bikinin simulasinya aja. Jadi kurang lebih kayak gini simulasinya. Kalau misalkan aku prank artis ya. Dari awal tuh kita udah mau ketawa. Maksud dari tadi kita acting bor. Jadi untuk teman-teman semua, kayaknya mereka yang kena ini ya, yang kena prank. Jadi ini cuma kolaborasi antara aku sama Oci. Nanti juga kita bakal bikin di channelnya Oci juga ya. Iya, nonton di YouTube channel kita berdua ya. Ya. Nanti untuk teman-teman semua nih, kita bakal cari artis-artis yang lain juga. Waduh. Siapa yang bisa mengalahkan actingnya si Oci? Oci. Ya. Wilona kali ya? Wilona mau udah kemarin. Nanti mau bikin lagi apa sama dia ntar? Nanti kita bikin sama Oci lagi di channelnya Oci. Jadi teman-teman semua harus subscribe channelnya Oci. Tuh. Sekarang udah berapa? Baru kak, baru berapa? Butiran debu dibanding YouTube channel kakak. Baru 100.000. Oh ya kecil ya. Betul deh. Hilang. Baru berapa bulan? Kuy, pokoknya kepoin, ramein YouTube-nya dia. Aku pengen mabor, mabor. Mabor tuh kayak teman aku, panggilan. Mabor semua. Selain Oci, artis mana lagi yang harus kita simulasiin jadi prank taksi online ataupun kafe boleh ya? Komen. Karena mereka aktingnya bagus-bagus. Tadi lihat, bagus banget kan ya? Dengan kalau acting gua nggak bagus, gua nggak dibayar kak. Iya. Gua main sinetron dong, ajakin gua dong. Asik ya. Boleh. Baju lu apa? Beranak dalam kubur. Boleh. Nah, gua kan kuburannya. Kebo emang. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi video ini adalah simulasi, bukan prank sesungguhnya. Jadi kurang lebih kalau artis kena prank taksi online seperti itu. Karena udah nggak mungkin ya, masa aku harus ke lokasi syuting terus nungguin dia mesen. Sedangkan dia pakai mobil mahal semua ya. Waduh. Nggak mungkin mau naik. Nggak mungkin mau taksi online. Sering kok. Gue kadang kalau lagi nggak ada supir, malas nyetir. Iya. Artis lu ini. Oh ya Allah. Tapi masih banyak kan aku kan subscribe. Iya, kalau itu sengkam sengkam. Teman-teman semua, kelanjutannya ada di channel dia. Nanti abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Jadi channel dia tuh fokus dengan apa? Vlog percintaan. Iya, enggak. Oh ya Allah, lebih ke curhat dong kalau percintaan. Enggak, vlog. Kalau curhat tuh banyak biasanya. Oh gitu. Iya, mending curhat aja. Masalahnya kalau gue curhat ya 7 hari 7 malam juga enggak kelar. Oke. Siap. Apa sih ngobrol apa ya? Udah nyambung sih. Udah. Nanti kita ngobrol ya di channelnya si Oci. Ada cek link di deskripsi dan kalau Instagramnya gue ampun lah. Banyak 3,5 M. Dilihat. Iya dilihat dong. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua terhibur. Amin. Selamat tahun baru 2020. Kuilah brengoy bareng. Kuilah brengoy. Oke. 1, 2, 3. Kuilah brengoy. Mantap. Terus lu biar nge-slack. Oke. Nah Bor, jadi buat mabor-mabor semua, biasanya di awal bulan kayak gini 2020 pasti sedang mempersiapkan kayak kebutuhan rumah, misalkan kebutuhan makan atau kebersihan. Nah, di Tokopedia sedang ada pasar Sabtu Minggu. Untuk teman-teman semua, barang-barang di bulan ini itu hanya serba 10.000 Bor. Jadi untuk teman-teman semua mungkin yang mau beli perlengkapan rumah, bisa cek link di deskripsi sekarang dan beli di Tokopedia aja.
Brengoy. Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah Brengoy.